Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Untuk mendukung channel ini, sekarang kamu bisa beli loh merchandise-nya di ciptaloka.com/plus-kampung-tumaritis. Desain dan modelnya bagus-bagus. Kalau kamu butuh hadiah, kenang-kenangan, atau sesuatu yang lain untuk kamu pakai, cocok nih pakai Mercedes Kampung Tumaritis. Kamu tinggal pilih mana saja yang kamu suka. Pilih jenis, warna, dan ukuran. Klik beli sekarang, transfer deh. Kamu tinggal duduk manis dan tunggu barangnya datang. Dengan membeli Mercedes ini, kamu bisa juga loh mejeng di kartun ini. Caranya, kamu cukup foto diri kamu bersama Mercedes yang barusan kamu beli, lalu DM ke Instagram animasi Petgar. Jangan lupa ya, ketik ciptaloka.com/plus-kampung-tumaritis. Malam ini ada janji sama Gareng buat ngurut ke Mbah Suro. Karena tempatnya yang gak bisa ditempuh sama motor dan sepeda, terpaksa dah jalan kaki nyamperin Gareng. Baru dah setelah itu, cus berdua ke rumahnya. Janjinya jam 7:30 mau dateng. Ini udah mau jam 8 belum dateng juga. Mana yang nyamuk udah makin banyak lagi. Nah itu dia baru kelihatan batang hidungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja sih lo? Lama banget datangnya. Hehehehe. Maklum Reng, kan jalan. Kalau naik motor mah pasti bisa ngebut. Ya udah dah, ayo kita berangkat. Ntar sampai sono tengah malam lagi. Alamat makin gelap. Ayo dah. Truk, besok lu jadi nyari tempat yang ngadain kejar paket C. Jadi dong, Reng. Emangnya lu udah tahu tempatnya, Truk? Kemarin Aye udah cek di Mbah Google. Ada, Reng. Tapi di kota. Wah, lumayan jauh juga ya, Truk. Iya, Reng. Tapi ilmu pengetahuan mah kagak mengenal jarak, Reng. Makin pinter lu sekarang, Truk. Hehehehe. Bisa aja lu, Reng. Oh iya, besok lu mau nitip apaan, Reng? Mumpung Aye mau ke kota. Apaan ye? Nah, kemeja aja dah. Udah lama Aye kagak punya kemeja. Wah, kalau gitu sekalian aja dah. Aye juga mau beli ah. Truk, tadi sore lu keterlaluan ngerjain cewek. Sampai dia jogetnya kagak bisa berhenti.
Lagian lu ngapain sih pakai ngambil cincin yang dari Gunung Pewayangan? Hihihihi, biarin aja dah Reng. Abis dia keterlaluan sih, sombongnya naujubileh. Gak apa-apa dah, ayo ditimpe sama babe. Yang penting bisa ngasih pelajaran sama tuh cewek. Wah, udah sampai perbatasan kampung sebelah nih, Truk. Tandanya sungai ini. Berarti sebentar lagi, Yireng, kita sampai ke rumahnya Mbah Suro. Iyalah, dulu kan waktu kita terakhir ngurut ke Mbah Suro, belum ada jembatan ini. Jadi mesti nyebrang kali. Oh, iye. Ayo inget, Reng. Alhamdulillah, berarti warga kampung sudah peduli dengan akses jalan yang menghubungkan antar desa. Bisa jadi besok-besok nih jembatan jadi lebih bagus lagi, Truk. Amin. Kita doakan aja dah pemerintah desa peduli dengan pembangunan desa. Ya udah dah, ayo kita lanjutkan lagi perjalanannya, Truk. Ayo dah. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ye. Malam juga belum terlalu larut. Iya, Reng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk aja, pintu kagak dikunci. Iya, Mbah. Gimana kabarnya, Mbak Gareng? Sehat? Alhamdulillah, Mbah. Justru kemari kita pada sakit, Mbah. Pegel semua nih badan. Oh, iya. Ya udah dah, daripada kemalaman entar lu masuk dulu dah, Reng. Siap, Mbah. Lu habis karen ya, Truk. Siap, Mbah. Sambil nunggu gareng diurut, begini nih. Lengang bengong pada karuan. Yang ade malah punya pikiran jorok. Coba aja Mbah Suro punya TV. Jadinya kagak bengang bengong begini dah. Truk, lu dipanggil Mbah Suro tuh. Oh, udahan ye, Reng, lu diurutnya. Iya, Truk. Udah, buruan. Ntar kemalaman lagi kita pulangnya. Siap, Reng. Lama juga ye, nunggu si Petruk diurut. Oh iya, hampir lupa. Aye belum nyiapin amplopnya. Siapin dulu dah. Ini amplop buat berdua. Tadi sore si Petruk udah kasih uangnya. Aduh, kenapa tiba-tiba perut Aye melilit begini? Mungkin ini kebanyakan makan semur jengkol nih. Tadi sebelum berangkat kemari. Ah, lebih baik Aye ke belakang dulu dah. Daripada ditahan-tahan, ntar malah moncor lagi di jalan. Nah, ini dia jambannya. Nongkrong dulu nih di mari. Kalau sambil ngudut enak nih. Sayang duit tinggal segini-gininya. Buat ngurut aja dah, biar sehat dulu nih badan. Hehehe. Sepi juga ye di kampung ini. Mane gelap banget lagi. Mustinya nih jamban dikasih lampu biar agak terangan dikit lah.
Buset, gede banget. Pastinya bukan bangsa manusia tuh. Mending ayo buruan dah bokernya. Serem. Kemana si Kareng itu? Palingan juga ke belakang, Bah. Kalau enggak kencing, ya boker. Waduh, mau hujan lagi. Kemana si Gareng ye? Lama banget lagi nih. Truk. Lah, elu Reng, habis dari mana lo? Tiba-tiba perut aye mules truk. Jadi aye boker dulu tadi. Mane aye diliatin sama makhluk gede banget lagi. Genderuwo kali itu ye. Hih, yang bener nak Gareng. Aye selama ini tinggal di mari, kagak ada tuh ngeliat yang kayak gituan. Bener Mbah, berani sumpah dah aye. Ih, serem. Ya udah dah, ayo kita buruan pulang. Bledek udah nyamber ke sono kemari nih. Ntar keburu hujan lagi. Ayo dah, Mbah, kita pulang dulu ye. Oh, iya Ren. Truk, kalaupun mau nginep juga gak apa-apa kok. Makasih Mbah, soalnya besok kita-kita masih banyak kesibukan Mbah. Cuek bener dah, malam-malam ini pakai disuruh ambil hotel-hotel di rumahnya Babe Sakung. Ya, namanya juga kerjain, wajarlah disuruh kesana kemari. Iya, tapi mestinya si Dulah tahu diri lah, besok pagi kan. Lagian kan mulai pestanya besok jam 9 pagi. Kita masih bisa ngambil bakda subuhan. Mungkin maksud si Dulah biar rapi sekarang kali ini. Jadi kita semua malam ini bisa istirahat. Bener-bener dah, boker pakai diliatin gituan. Kayak makan ngebut, kagak nikmat banget, suwe dah. Hehehehe, makanya berdoa dulu Reng sebelum boker. Iye, aye lupa tadi. Astagfirullahaladzim. Mantap bener dah, setelah diurut sama Mbah Suro, badan jadi seger ye truk. Iye Reng, ibarat HP yang lobet kecas penuh. Hehehehe. Ah, lu bisa aja truk. Waduh, udah mulai hujan lagi. Ayo dah, buruan truk, jalannya. Muke gili, jalanannya bakalan becek dah. Alamat licin ini mah. Namanya juga jalanan kampung truk, masih tanah. Hati-hati aja dah, lu jalannya. Wah, udah kelihatan jembatannya, Reng. Berarti seberang itu desa kita, truk. Jembatan perbatasan desa ini licin kagak gireng? Pastinya licin, truk. Pan bambu basah. Wah, terus gimana nih? Kita lanjut apa balik lagi? Udah, lanjut aja. Kalau hati-hati jalannya, insya Allah kagak bakalan jatuh. Lagian, kampung Tumaritis udah di depan mata tuh. Ya udah dah, bismillahirrohmanirrohim. Hah? Truk, waduh, dia anyut. Aye mesti ngejar nih buat nolongin. Hujannya udah berhenti. Ayo juga masih diselamatin sama Allah. Baiknya ayo keluar dulu dah dari tempat ini. Kenapa ayo kagak kenal tempat ini ye?
Jangan-jangan ini masih di kampung sebelah lagi. Atau justru di kampung entah berantah. Hah? Kenapa banyak banget kuburan di mari? Buset, kenapa jadi horor begini sih? Oh iye, kalau banyak kuburan kan berarti pemakaman. Berarti kalau pemakaman dekat pemukiman nih. Coba dah ayah susurin jalan ini, siapa tahu ketemu gerbang pintu masuknya ini pemakaman. Nah, itu ada orang. Kayak si Gareng dah. Coba dah, ayo pergokin dari belakang. Kali aja dia. Reng, Reng. Ini ayo, Petruk. Lu lagi ngapain? Geleng-geleng kepala aja lu. Nape dia kagak jawab ye. Malah angguk-anggukan melulu dari tadi. Reng, Reng. Lo mabuk ciu ye. Ini bukan jawaban, tapi mungkin. Hah? Sialan, ayo diisengin dedemit. Kali ini, ayo kagak bakalan tinggal diam. Akan ayo keluarin jurus yang udah ayo pelajarin dari babe. Siah! Hah? Buset, palanya coplok. Lebih baik ayo kabur dah. Kagak bisa dikalahin pakai silat dia mah. Dimana pala ayo, bang? Bang, mau kemana? Tolong tunjukin dimana kepala ayo. Alhamdulillah, hujannya udah berhenti. Tapi kemana si Petruk nyangsangnya ye? Tadi lihat di sungai udah kagak ada dia nganyut. Atau jangan-jangan dia tenggelam lagi. Ah, gak mungkin. Sungai itu kan kagak dalam-dalam amat. Hah, ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Apaan ye? Baiknya ayo lihat aja dah dulu. Wah, beruntung banget ayo malam ini. Ada duren jatuh dari pohon, mateng lagi. Asik, alamat makan enak dah nih malam. Baiknya ayo nyari si Petruk dulu dah buat ngajak sekalian makan bareng nih duren. Nyam-nyam dah. Mudah-mudahan aja nih malam kagak ketemu yang macem-macem dah. Mane makin dingin lagi nih malam. Mungkin karena abis hujan, jadi hawanya dingin kali ye. Waduh, kenapa bulu kuduk ayi berdiri ye? Bang, bang, kepala ayi mau dibawa kemana bang? Hah? Ada orang lagi ngomong. Tapi di mana ye? Kok kagak ada penampakannya? Jangan-jangan dedemit lagi. Bang, ayo di mari bang. Masa lu kagak lihat kepala ayo jangan dijambak begini dong bang. Kan sakit bang. Hah? Ada suara lagi yang ngomong. Di mana dia ye? Kenapa ayo kayak megang rambut ye? Bukan batang durian. Jangan-jangan. Hah? Rasain lu gue kerjain. Sekarang saatnya cari badan ayo dulu dah. Bujur ireng dah, ayo dikerjain setan gelundung pringis. Hah, kenapa ayo sampai kuburan ye? Mane banyak lagi nih kuburannya. Aduh, kesasar kayaknya nih ayo. Lebih baik ayo jalan terus dah, siapa tahu ketemu orang. Nah, itu ada orang lagi bertapa dan berdoa di makam keramat. Lebih baik ayo tanya dia dah. Kali aja dia tahu jalan keluarnya dari tempat ini. Assalamualaikum, Bang. Mau tanya, Abang tahu nggak pintu keluar kuburan ini? Bang, Bang, kenapa dia diem aja ye? Mana kepalanya angguk-anggukan melulu lagi? Ah, lebih baik ayo colek deh. Kali aja dia angguk-anggukan karena molor. Hihihi.
Bang, bang, ayo mau tanya. Tanya apa, Bang? Hah? Buset, demit yang tadi lagi. Jangan harap lu selamat kali ini. Ayo keluarin jurus silat aja. Cia. Hah? Muke gile, kepalanya copot. Ayo baru inget, dia kan gelundung beringis. Baiknya, ayo kabur dulu dah. Dia kagak ngejar pastinya nih. Kagak kelihatan juga kepala atau badannya. Sialan juga tuh dedemit, ngerjain ayah habis-habisan. Waduh, mentok apa ya ini? Kayak pantat orang dah. Jangan-jangan. Hah? Pantat siapa ye yang ada di belakang Aye? Lebih baik Aye tengok dulu dah. Hah? Reng, ngapain lu? Hah? Truk, akhirnya ketemu juga kita. Alhamdulillah, yuk kita pulang. Lewat mana pulangnya, Reng? Emangnya lu tahu Aye dari tadi aja muter-muter tempat ini melulu? Oh iye ye, tapi Aye tadi lewat sono ada hutan, Truk, bukan kuburan. Kita lewat sono aja yuk. Hah? Apaan tuh? Hah? Gundung peringis, Truk. Kabur! Waduh, dia ngejar, Reng. Udah, lari aja terus, Truk. Kita ngumpet di sini aja dulu, Reng. Dari tadi lari kagak ketemu-ketemu jalan keluarnya dari pemakaman ini. Iya, Truk. Sampai keadaan aman, baru dah kita cari lagi ntar jalan keluarnya. Jangan berisik, ntar ketahuan sama dia. Iya, Truk. Di mana dia, ye? Woi, di mana lo? Waduh, dia masih nyariin terus, ye. Iya, Reng. Mudah-mudahan aja kita kagak ketahuan ngumpet di mari. Iya, Truk. Mane banyak nyamuk lagi di mari. Maklum, Reng. Ini kan kebon, jadi nyamuknya gede-gede.